cover ini selebgram Lina Mukherjee baru-baru ini terlihat curhat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya mengenai pelapor yang melaporkan dirinya ke Polda Sumatera Selatan. Lina Mukherjee mengeluhkan bahwa pelapor marah lantaran dirinya wajib lapor melalui video call. Pelapor marah karena aku wajib lapor melalui video call. Aku tetap datang ke sana, hanya video call jika misal aku sakit. Kalau sakit parah nggak bisa datang gitu. Aku nggak tahu sih, semua gerak-gerikku salah terus. Aku mencoba wartawan terakhir kemarin dan nggak mau lagi. Dan karena aku baru turun pesawat ditanya-tanya, nyawa belum terkumpul. Itu aja aku mau bilang, insya Allah minggu ini pun datang kalau diberi sehat. Jadi saya mohonlah, udah menjadikan tersangka kan nggak usah hal kecil semua diurus terlalu begitu. Tulis Lina Mukherjee. Menurut opiniku, penyidik Polda Sumsel sudah profesional. Kasusku sebulan langsung cepat, kerja cepat itu berarti menghormati pelapor Polda. Nah, ketika Polda memberi pertimbangan buat terlapor, mestinya dihormati juga. Itu aja sih. Aku aja nurut, tersangka cepat. Pelapor bilang telat, damai, aku nurut aja, mangut. Jadi kenapa sih apa aja dijadikan bahan? Profesional aja, proses hukum dijalani sesuai kemauan membela agama. Aku emang pendosa, tapi ada kalanya jangan terus dicari celah. Tulis Lina Mukherjee. Sebelumnya saat baru saja mendarat di Jakarta dari Sumatera Selatan, Lina Mukherjee sendiri sempat bertemu dengan media dan menjelaskan mengapa dirinya begitu cepat menyandang status tersangka. Awalnya Lina menyangka laporan yang ditujukan kepadanya untuk membuat konten makan babi ini tidak akan berlanjut sampai serius. Mendapatkan panggilan polisi gitu, aku pikir orang yang melapor ini nggak benar-benar sampai kasus ini jalan banget gitu loh, atau di jalan disibel maksudnya atau gimana, pikir itu nggak panjang lah intinya. Nah, setelah kemudian habis lebaran itu aku dapat panggilan di tanggal 18. Di tanggal 18 itu setelah itu aku kan dekat lebaran ya, pikir tuh aduh ini sulit ya, apalagi ke kondisi kesehatan itu memang nggak bagus. Jadi aku nggak datang tuh. Terus ada salah satu media dari daerah sana yang kayak agak sedikit memaksa aku nggak datang gitu, karena aku bilang aku sakit, kalau memang nggak sabar pelapor ya udah bayarin tiket. Pinternya si pelapor ini kemudian omongan aku tuh langsung dikasih penyidik marah lah, penyidik kira kayak aku meremehkan hukum, makanya langsung kasih sama saat itu. Nah akhirnya dia ngasih kesempatan untuk datang ke pelapor. Lina Mukherjee juga meminta agar pelapor memiliki rasa pri kemanusiaan karena tak mudah baginya yang di Jakarta untuk bolak-balik wajib lapor. Pelapor kan ngelaporin luar daerah, kok pri kemanusiaan aja, mondar-mandir juga biaya oke lah, tanggung jawab atas kesalahanku. Namun naik pesawat terus kadang aku bolak-balik jauh, kalau sehat monggo, kalau misal sakit atau ada apa gitu, aku sampai batin dalam hati, ya Allah, urusan wajib lapor aja sampai jadi masalah. Aku emang pernah jawab ada pakai virtual itu, kalau darurat aku sakit, misal kita sakit parah kan namanya manusia. Seperti bahasa, kalau orang gak senang apa aja dinilai salah. Cuma aku mau klarifikasi kok lewat video call itu kalau sakit statusnya, kalau sehat aku kesana sama pengacara. Jangan mencari celah lah, susah emang, udah nih aja klarifikasiku biar paham. Kalau virtual, kalau misal aku sakit, kalau sehat ya kesana. Tulis Lina Mukherjee lagi menegaskan. Lina Mukherjee juga mengeluhkan aksi dari pelapor. Ia menyebut bahwa sang pelapor juga memberikan intimidasi. Aku baca berita kaget, Lina Mukherjee diintimidasi Polda. Padahal aku aja senang orang di sana baik-baik. Pelaporlah banyak intimidasi, dikit-dikit ke Polda. Lina berulah, dikit-dikit aku salah, semua video di info Polda, dibilang aku sombong. Padahal poinnya, dia yang menjadikan aku tersangka, itu kan dagul dia terpenuhi. Masa masih aja, aku ngapain aja dia info wartawan, abis itu ke Polda. Tulis Lina. Intimidasi wartawan nulis berita sembarangan. Sembarangan nulis bisa berdampak ke pelapor, ke Polda, ke netizen. Anehnya pada percaya aja tanpa ditelaah. Kemarin aja aku bilang wajib lapor nggak terus-menerus datang ke sana kan jauh. Tapi diupayakan datang kalau saya walafiat. Itu pun pelapornya udah merasa aku aneh-aneh. Padahal sangat sepele. Namanya sakit nggak bisa ke sana digoreng. Wartawan ampun makin jadi. Aku tuh sampai susah nafas soalnya apapun yang aku lakukan dianggap salah. Makanya aku stop wawancara ke wartawan, semua dijadikan bumerang, senjata adu domba dan lain-lain. Karena kalau nggak adu domba, goreng-menggoreng gak rame. Tapi jujur, paling banyak dirugikan aku banget. Semoga aja Tuhan punya welas kasih, setelah ini diganti berlipat ganda. Tulis Lina Mukherjee.
Sebelumnya saat bertemu dengan media ketika baru mendarat di Jakarta, Lina Mukherjee juga membagikan cerita bagaimana proses penyidikan yang dialaminya di Polda Sumsel. Lina Mukherjee mengaku bahwa dirinya sempat merasa takut dan depresi sampai jatuh sakit dan dibawa ke UGD. Dan kemudian aku datang, aku bilang gini, kuasa Tuhan itu adalah segala-galanya. Yang penting aku menceritakan, aku tidak berniat menghina. Nah, setelah di sana itu aku ditanya beberapa kali, nanti mungkin aku bisa cerita ke kalian. Tapi aku sempat yang namanya aksesoris gue ini sempat dilepas. Jadi mereka tuh sudah kayak campur nakut-nakutin juga, dan yang kemudian aku tuh agak depresi. Karena aku sempat semalam tidur di sana, tapi aku gak ditahan. Di kantor polisi itu ada spring bed, aku tidur di sana, yang aku tuh malam kayak terus kayak terbayang, karena dia udah bilang kalau di tahanan kamu tidak akan bisa menggunakan sabun dari sediain, hanya bisa menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan aksesoris, dan tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa handphone. Segitu takutnya tuh di imajinasi itu, jadi langsung ngaku lah dari situ aku dari kantor gitu. Padahal mereka belum nahan aku, cuma kasih clue. Lalu terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Lina Mukherjee melalui unggahan di akun Instagram pribadinya terhadap aksi dari pelapor ini, bagaimana pendapat kalian sendiri, para warganet?